Ni mana-mana masjid surau saya bawa kisah ni. Sebab kisah ni memberi impak dan kefahaman yang sangat mendalam pada saya lah. Ha, ada satu orang ulama, dia dilantik oleh sultan menjadi penasihat agama di raja, di sebuah kerajaan. Dia dilantiklah sebab dia orang alim, jadi penasihat agama. Dan dia diberilah, orang cakap apa, kehebatan-kehebatan duniawi, pangkat, gaji yang tinggi, nak dapat rumah, dapat kenderaan, siap apa semua lengkap. Nah, jadi penasihat raja, takkan lekeh-lekeh dapat semua kehebatan-kehebatan. Akhirnya satu hari sultan memanggil dia. Wahai ulama, mari ke sini. Ulama ni pun datang. Kata sultan, tolong jawab 3 soalan daripadaku. Iaitu aku nak tahu yang pertama apa itu dunia, yang kedua apa itu akhirat, dan yang ketiga apa itu iman. 3 soalannya, bukan banyak, bukan sampai 30. 3 soalannya. Aku nak tahu apa itu dunia, apa itu akhirat, dan apa itu iman. Tetapi dengan syarat, aku nak jawapan tu pendek sahaja. Tak nak panjang lebar syarah dia. Jawapan mesti pendek. Dan jawapan yang pendek tu pula, aku faham, kata sultan. Yang ni yang payah eh. Kalau jawab dan faham, goliknya nak bagi faham, mana boleh jawab pendek. Kebiasaannya nak bagi faham, kena syarah yang panjang. Tapi masalah sekarang, sultan kata dia tak nak jawapan panjang-panjang. Dia nak jawapan pendek je. Dan dia nak dia faham. Allah, payah. Akhirnya pening ulama' ni. Dan lah kali tak boleh nak jawab, sultan panggil dia. Dah sehari dah aku tunggu jawapan daripada mu, tak ada jawapan. Ginilah, aku bagi tempoh 7 minggu. 7 hari. Kalau lepas 7 minggu ni kamu tak jawab juga soalan ni, maka segala yang kerajaan bagi kat kamu akan aku rampas semula. Pangkat ambil balik, gaji ambil balik, nak rumah ambil balik, kenderaan semua ambil balik. Jadi ulama ni mula risau sebab dia dah, orang cakap apa, dah hanyut dengan kesonokan dunia. Dia dah sonok dengan dunia, maka dia risau dunia ni ni akan hilang, pangkat dia ni akan hilang. Akhirnya dia keluar daripada istana dan dia cari ulama-ulama yang lain untuk nak tanya soalan ni. Mana tahu ada ulama lain yang boleh berikan pada dia jawapan. Dia pergi-pergilah jumpa, pergi pondok mana, pondok sini, jumpa tok guru ni, jumpa tok guru ni. Dia pun alim dah, dia pun tok guru gak, ulama besar gak. Tak, tapi sebab nak jawapan yang ringkas. Rata-rata ulama lain semua jawab panjang-panjang lebar. Nah, dia kata tak boleh, sultan nak jawapan pendek. Ulama yang lain jawab, mana boleh? Kalau jawab pendek nanti tak faham. Jawapan mesti panjang lebar. Wih, tak boleh, dia kata, sultan nak jawapan pendek ke? Akhirnya buntu dia. Macam mana dia nak jawab depan sultan? Akhirnya semakin hari semakin berlalu. Sampailah hari yang terakhir, hari last. Malam ni, esoklah dah. Kalau esok tak jawab juga, segala akan dirampas. Jadi dia pun temenung hari tu. Tengah hari dia duduk di bawah sepohon pokok. Waktu tengah hari, lebih kurang. Dalam duduk tengah temenung, mikir masalah ni, dia mikir, Allah, habis lah. Kereta Alphard aku kena ambil. Habislah jawatan aku. Nak, duduk masjid balik lah. Main kuliah bulanan gitu, main kot sampul je lah bani. Nak, dah tak dapat dah kehebatan-kehebatan pangkat. Masanya apa nama, jadi penasihat diraja. Lah kali tiba dekat dengan tempat dia temenung tu, ada kebun. Ada satu orang pakcik sedang mengusahakan kebun dia. Jadi pakcik tu pun perasan, pakcik tu panggil dia, nak mari sini. Makanlah belum, nampak muram dia ni. Dia kata tak makan lagi. Macam mana nak makan, saya ni dibelenggu dengan masalah yang sangat besar. Dia kata, kalau begitu ginilah, makan dengan saya. Jadi dia ajak, pakcik tu ajak ulama' ni makan. Pakcik ni tak kenal ulama' ni. Dia makan sekali. Dalam duk makan tu, ulama' ni pun terdetik fikiran dia. Cuba aku tanya pakcik ni, mana tahu dia boleh jawab. Dia pun sambil-sambil makan, dia kata, pakcik, saya dah buntu idea dah ni. Kan? Saya ni ada masalah. Ada orang, dia tak mengakukan depan pakcik tu bahawa dia ni penasihat agama. Nah, cuma dia katalah, saya ni ada masalah. Ada orang tanya saya 3 soalan. Dia nak jawapan tu pendek dan ringkas. Saya tanya habislah ulama-ulama lain, semua jawab panjang lebar. Jadi saya tak kiralah siapa saya jumpa, saya tanyalah. Termasuk pakcik, tak apalah, tukang kebun pun tukang kebun lah. Jadi saya nak tanya pakcik. Nah,
Yang pertama, apa itu dunia? Yang kedua, apa tu akhirat? Dan yang ketiga, apa itu iman? Pakcik ni jawab ni. Pakcik dia kata, om, wah, ingat soalan payah sangat. Kacang goreng je, soalan ni senang, kata dia. Bukan payah sangat, senang je. Nah, oh, kalau senang apa dia pakcik? Maka pakcik ni jawab, dunia itu ialah apa saja yang kamu akan tinggalkan. Tu dunia. Jawapan dia pendek je, tapi betul. Dia kata makna dunia, apa saja yang kamu ada dan yang kamu ada tu akan kamu tinggalkan. Tu dunia. Pangkat kamu, kamu akan tinggalkan. Ha, harta kamu, kamu akan tinggalkan. Rumah, kereta kamu tinggalkan. Termasuk bini dan anak-anak kamu pun, kamu mati, kamu akan tinggalkan mereka. Itulah semua dunia bagi kamu. Ha, dia kata pakcik ni, oh betul lah, dia kata. Kemudian dia tanya soalan kedua pakcik, apa tu akhirat? Maka pakcik ni kata, akhirat adalah apa-apa yang kamu nak bawa ke alam sana. Tak kira lah apa pun, apa saja yang kamu nak bawa ke sana, itulah panggil akhirat. Nak semayang kamu, puasa kamu, sedekah kamu, nak umrah haji kamu, korban lembu kamu, apa saja yang kamu buat untuk nak dibawa ke alam sana, itu dipanggil akhirat. Betul lah dia kata. Jawapan pendek. Inilah aku nak jawab kat Sultan nanti. Sonoklah dia. Sebab dua soalan dah terjawab. Daripada 7 hari tadi tak boleh jawab, ni dapat dah. Nah, setelah kali dia kata, soalan ketiga pakcik, apa itu iman? Pakcik tu kata ginilah, aku nak makan ni. Ha, jadi soalan tiga aku tangguh. Pasal nanti aku jawab. Ha, sekarang kita makan dulu, pas makan kita semayang zuhur. Sabarlah nak, dia kata. Takpelah, dia ni sanggup tunggulah sebab nak dapat jawapan. Tunggu. Semayang zuhur, pakcik tu selesaikan kerja dia kat kebun. Habis masuk waktu asar, nak semayang asar. Lepas-lepas semayang asar, teruslah. Dia ni kata, pakcik, apa jawapan yang ketiga, soalan ketiga? Pakcik kata nak jawab lepas asar. Dalam waktu tu, pakcik ni dia ada bela beberapa ekor anjing. Anjing yang digunakan untuk jaga tanaman. Dalam Islam, anjing kita bela untuk jaga kebun dibenarkan. Yang diharamkan, anjing yang kita bela untuk main dalam rumah. Itu baru malaikat tak masuk rumah. Kan? Ha, tapi sakat jaga kebun boleh. Jadi pakcik ni dia ada anjing yang jaga kebun. Nah, jadi anjing tu pula waktu tu tengah makan sisa-sisa makanan yang depa makan masa zuhur tadi. Kan depa makan nasi tadi, jadi tinggal tulang-tulang, baki-baki makanan tu longgok kat tempat sampah, anjing tu makan situ. Nah, jadi kata pakcik ni, nak, kalau kamu nak jawapan yang ketiga, apa itu iman, syaratnya kamu kena makan dengan anjing tu. Jadi termenung, dia ni ulama, orang yang sangat alim. Dia pun menung, dia kata, eh, mana boleh makan? Nah, anjing ni najis mughalazah, najis berat. Nah, kalau aku makan dengan dia, aku makan dengan najis. Najis mughalazah, najis berat. Kalau najis ringan boleh tahan kira, ni dah lah najis. Berat pula tu. Hui, payah ni. Tapi kalau aku tak makan, habislah dunia aku. Pangkat aku kena rampas. Jawatan aku kena ambil. Rumah kereta aku kena ambil. Hui, lagi masalah, dia kata. Kan? Nak tak nak kena makan lah. Dia pun berlari kat tempat anjing tu untuk makan dengan anjing. Belum sempat dia tekah tulang dekat anjing tu, nah, datang pakcik ni tarik kola dia ke atas. Pakcik ni kata, wahai anak, inilah dia iman. Orang kalau ada iman, dia sanggup hilang segala pangkat jawatan dunia dia demi nak menyelamatkan iman dia, kerana takut melanggar perintah Allah. Tapi orang kalau tak ada iman, dia sanggup hilang iman dia. Orang kalau tak ada iman, dia sanggup hilang iman dia, dan dia buat apa yang Allah larang kerana nak selamatkan dunia dia. Inilah dia, termenung ulama. Ha, pada hadir ulama dah. Nah, tapi bila dalam hati melekat hubbud dunia, cinta dunia, inilah yang Nabi kata, hubbud dunia ra'sun kulli khati'ah. Cinta dunia kepala segala kejahatan. Kan? Kalau ulama pun boleh tertewas dengan dunia, apatah lagi kita orang biasa. Kan? Ha, sebab tu jaga-jaga. Pentingnya mengaji dan juga beramal. Nah, jangan hanya mengaji tapi tak beramal, jadi macam ulama tadi, ilmu banyak. Tapi bila orang suruh langgar hukum Allah, langgar sanggup sebab dunianya. Nah, jadi kita nak mengaji berilmu,
dan kita amalkan dan kita membelakangkan dunia dan mendepankan akhirat.